Hi, good morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome back to my another vlog for today. Today vlog, I'm waiting passenger at Simpang Rumah Merah. So, hopefully today all of us dipermurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Amin. Aku on sudah tuh. Hai. Hari ini saya jumpa dia Mr. Mat. Hello. Okay, jangan lupa subscribe channel dia. Thank you very much. Subscribe to Mr. Mat. Okay. All the best. Bye. Itu macam biasa hari ini beli Nescafe. Okay, Nescafe tadi singgah beli sarapan, beli ada mie. Pas tu ada juga ini. Oh, untuk sarapan pagi lah. Pas tu ada beli kuih. Sekejap lagi mau sampai di Simpang Rumah Merah sudah. Nanti di Simpang Rumah Merah baru kita bersarapan. Ya, saya sudah sampai di Simpang Rumah Merah. Hari ini saya nomor 3. Saya rasa nomor 1 Tang Alias, nomor 2 si Kinon, saya nomor 3. Oke, mudah-mudahan hari ini murah rezeki. Kan kadang-kadang tuh enggak kisah juga lah sebenarnya kalau nomor 4 kan nomor 5. Kalau sudah rezekimu, ianya pasti akan menjadi rezekimu, kan? Insyaallah. Paknya Tang Alias ada penumpang, awal-awal lagi dia dapat penumpang. Oh, untunglah ya. Kita sarapan dulu. Okay. Di sini nih tidak ada kedai kopi, jadi kalau tidak ada kedai kopi itu kita sarapan dalam kereta saja lah. Kebetulan pagi tadi tidak sempat sarapan di rumah, so beli sarapan begini aja lah. Merah. Kita mau jalan terus kah? Tunggu lagi. Kalau jalan terus 10. Oke, sekarang ini saya tengah tunggu trip yang ketiga.
Dekat jam 11 sudah, harap-harap masih ada rezeki lah pagi ini. Saya baru dapat 2 trip, itu pun mula-mula seorang apa sudah orang. Saya mau kongsi cerita yang penumpang yang saya bawa tadi, yang trip kedua. Trip kedua tuh kan, ada mula-mula datang beliau tuh kan, baru datang seorang. Yang beliau tuh, dia datang tuh jam 9 lebih lagi tuh, dia datang sini. Jam 9 lebih. Jadi saya cakap kalau mau jalan terus 10 ringgit, kalau mau tunggu lagi kawan-kawan 5 ringgit. Baiklah, kita tunggulah kawan-kawan. Sampailah pukul 10, jalanlah bagi kita, dia bilang. Tambang 5 ringgit masuk ke dalam. Aduh, mati-mati dia pujuk saya mau masuk tambang 5 ringgit. Kamu pun selalu tengok saya punya blog kan. Tengok keadaan jalan macam mana. Jadi kalau masuk tambang 5 ringgit, tidak berbalai kan. Kalau 10 ringgit, okay lah orang cakap kan. Itu pun tu beliau cakap, minyak nak sampai 5 ringgit, bawa pergi dalam. Emang minyak 5 ringgit dah sampai, jadi saya masuk sana tidak ada gaji. Palui betul lah. Satu kali dalam 10 lebih itu ada lagi satu orang, jadi saya terus masuklah 2 orang, dapat juga 10 ringgit kan. Sekali sampai di dalam, ini beliau, dia bayar tambang, duit dia 50 ringgit, kurang asam betul. Mati-mati dia cakap tiada duit, gila, orang macam begini pun ada, aduhai. Right now already almost 1 p.m. Time to take a rest. Alhamdulillah for rezeki this morning at Simpang Rumah Merah. Hari ini dapat 30 ringgit saja ya, alhamdulillah. So I will be continue blogging on this afternoon. Yeah. Singgah di 99. Saya beli apa nih? Saya beli air mineral. Air saya habis. Pas tu saya beli apa namanya ni, miso Klepton, saya lapar. Pas tu beli Nescafe saya yang tadi pagi habis sudah. Di saya akan pulang, sebelum pulang pergi ambil saya punya wife dulu di sekolah dia. So ya, yeah, jumpa petang nih. Right now already almost 2 p.m. Time to continue working for this afternoon. So hopefully this afternoon I will be take more rezeki, insyaallah, amin. Tapi telurnya enggak ada. Hah? Dua saja ada, dua enggak ada. Ambillah separuh. Salah. Tuh diomnya.